Oke teman-teman, ikuti beta pun perjalanan menuju ke permandian air putri Waiyohu Kawa Seram bagian barat. Ini dia punya tampilannya paling gagah sekali. Jadi jalan masuk menuju ke titik permandian itu jaraknya dari jalan besar 4,87 km. Jalannya sudah lumayan bagus seperti ini, memang ada sedikit jalan-jalan rusak, semoga cepat diperbaiki. Jadi teman-teman, beta bisa sampai ke air putri ini dari postingan-postingan yang bagus-bagus tentang air putri, dan beta bermodalkan Google Maps beta bisa sampai di sini. Ini katong sudah masuk kampung Waiyohu. Itu ayam lewat, beta hampir tabrak akan. Pas katong jalan sampai dalam kampung, ada jalan bacabang, beta tanya orang, lalu dong bilang ikut jalan besar saja. Jadi pas beta mau masuk, beta harus bayar Rp5.000 untuk kendaraan roda 2. Seng tahu roda 4 dengan satu orang itu bayar berapa. Teman-teman yang gagal fokus dengan caca jilbab hitam ya. Ini dia punya kakak jilbab hitam baju kuning lah, dia paling cuek sekali. Kalau ada teman-teman yang kenal don dua bisa salam ya. Oke, setelah beta bayar karcis, beta lanjut jalan menuju ke titik permandian. Ini dia punya tampilan parkirannya luas. Ini sementara dibangun fasilitas-fasilitas pendukung. Ini menurut beta sudah sangat bagus sekali. Jadi pas beta mau parkir motor, beta gagal fokus dengan salah satu bule yang cantik dan seksi. Ini dia paling mantap sekali teman-teman. Beta sengaja dia punya video dari dekat. Jadi teman-teman lihat apa adanya saja. Oke, ini beta sudah sampai di titik permandian. Pas beta ada mau ambil gambar begini bocil-bocil satu rombongan satu pickup, sentau dong dari mana datang, lalu dong persiapan mau ganti pakaian lalu mandi. Oke, jadi di sini juga sudah ada banyak fasilitas pendukung. Oke teman-teman, ikuti beta punya video-video selanjutnya saat mandi di part 2. Oke teman-teman, ini part 2 air putri Waiyohu. Jadi teman-teman, air putri ini dia punya air paling jernih sekali. Baru akang paling dingin. Baru teman-teman yang datang di sini, beta sarankan untuk pakai sepatu yang bisa untuk mandi atau pakai sandal, karena di sini masih banyak tiram-tiram dan batu-batu tajam. Jadi teman-teman yang datang mandi di sini harap berhati-hati, takutnya dompung kaki luka. Seperti di video sebelumnya beta sudah jelaskan, di permandian air putri ini sudah banyak fasilitas-fasilitas pendukung. Teman-teman di sini mau makan ikan bakar kah, mau makan pop mie rujak, pokoknya komplit. Harga-harganya juga terjangkau. Selain dia punya harga terjangkau, dia punya rasa juga lezat dan bergizi. Ini dia punya air dingin, kurang lebih itu sama kayak air Belanda yang ada di lokasi dekat Pantai Ora. Teman-teman kalau sudah pernah sampai di air Belanda, dia punya air dingin sama kayak begitu sudah. Ini teman-teman kalau mandi, dia punya air paling segar sekali. Dia dekat dengan air asin, tapi dia punya air itu tawar. Beta juga salut lah dengan ciptaan Tuhan yang satu ini. Setelah beta mandi-mandi, beta lanjut berjalan ke dia punya tanpa air keluar-keluar itu. Beta sing tahu dia punya cerita sejarah yang pasti, tapi kalau dari air putri, kemungkinan seperti air putri-air putri yang lain, cerita orang tua itu katanya dulu-dulu putri adat biasa mandi di sini. Ini teman-teman lihat dia punya mata air biasa keluar itu paling banyak sekali. Karena ini posisi ambil gambar ada di bawah pohon-pohon, jadi dia punya hasilnya gelap kayak begini. Tapi setidaknya teman-teman bisa lihat beta saat mandi dan berlompat kayak begini. Setelah beta mandi di air keluar dia pun mata air ini, beta lanjut cari spot lain lagi. Jadi ada tanpa satu pohon kayak begini, teman-teman bisa lihat beta ada jalan naik, lalu beta mau lompat dari atas pohon ini. Air di sini lumayan kedalam lagi. Jadi teman-teman loncat yang perlu takut-takut atau ragu-ragu, aman pokoknya. Beta paling senang karena berkat perkembangan dunia teknologi, katong bisa tahu tempat-tempat wisata yang bagus-bagus di katong punya daerah tercinta.
Jadi air putih ini juga beta lihat, beta pun teman-teman di medsos dong posting-posting, beta penasaran lalu beta cari, lalu beta bisa sampai di sini. Teman-teman yang mau datang di sini bisa teman-teman searching atau cari di Google Maps saja, itu petunjuk arahnya jelas, teman-teman bisa sampai di sini dengan selamat. Jadi ini karena beta datang masih pagi-pagi sekali, jadi orang belum terlalu banyak. Tapi setelah beta mandi su agak-agak siang sadiki, itu orang su mulai datang banyak-banyak di tempat ini. Ini teman-teman bisa lihat, beta paling senang sekali mandi di sini karena akan air paling segar. Jadi teman-teman yang bawa anak kecil mandi di sini juga seng perlu takut-takut, karena dia punya air juga seng terlalu kedalam-kedalam, tapi tetap harus dalam pengawasan. Jadi tadi setelah beta mandi-mandi lompat-lompat, beta lihat bocil-bocil dong ada mandi, lalu ini dong dua orang ke tiga orang ini mau lompat. Teman-teman kalau mandi di sini tetap harus rasakan satu spot ini, akan paling enak sekali, paling mantap sekali. Oke teman-teman, ini beta lanjut pergi di dia punya batas air keluar dari air putri, keluar ke air laut, akan paling bagus, paling jernih. Kalau dikasih nilai dari 1 sampai 10, beta kasih 10. Setelah mandi-mandi, beta lanjut makan rujak. Rujak di sini paling sadap lah, sengkala dengan rujak di Natsepa atau di Tapal Kuda. Oke teman-teman, terima kasih sudah ikuti beta pun perjalanan dalam video kali ini. Jangan lupa komen beta harus berjalan ke mana lagi. Terima kasih, tetap dukung beta dengan cara like, komen, dan follow beta. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan memberkati.